Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua. Oke, breaking news dari Paibris teman-teman. Sekarang sudah live ya. Sudah bisa kalian kunjungi untuk halaman Paibrisnya teman-teman. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi Paibris ini adalah suatu platform ya teman-teman, di mana dia juga akan menyediakan produk-produk yang akan diperjualbelikan. Nah, terima Bris sebagai pembayaran, penyelesaian instan ke dompet Anda, dukungan 24 jam, biaya terendah, rasakan kebebasan memilih dengan beragam alat kami. Nah, jadi kalian bisa mendaftarkan di sini, ada kolom pendaftarannya, dan di sini adalah suatu gambaran tentang Paibris-nya teman-teman, integrasi dan penyimpanan yang mudah ya, kelola keuangan. Nah, kalian bisa masuk ke ranah-ranah inilah ya, untuk melihat-lihat terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pendaftarannya. Dan tentunya teman-teman di sini ada dokumentasi, ada harga, dan ada hubungan, atau maksudnya adalah tim support daripada brand. Oke, kalau untuk dokumentasinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, persyaratan, konsep, dan antusiasi ya, intinya seperti inilah ya, kalian bisa membaca-baca sendiri. Oke, lanjut. Kalau kita lihat dari ini adalah tadi, kita kembali, kalau kita lihat dari harga ya, harganya gini teman-teman. Oke, kami menawarkan biaya terendah untuk penyelesaian pembayaran Anda, lebih banyak volume, lebih sedikit biaya. Wow ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, biaya 0,02% untuk volume hingga 5 miliar price. Oke, dan biaya 0,01% setelah Anda melampaui 5 miliar price dalam volume total. Nah, jadi semakin tinggi volume yang ada ya, itu akan semakin tinggi untuk biayanya teman-teman. Wow ya, semoga saja Paibris ini bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Dan saya tekankan sekali lagi, di sini saya tidak ada endorsement atau apa, saya hanya menyampaikan teman-teman minta updatean tentang Paibris. Sekarang sudah saya updatekan teman-teman, dan sudah live ya, kalian bisa masuk ke sini untuk melihat-lihat. Oke, dan salam cuan.